Oke, kita mumpung bersama-sama Bos Andre, kita minta waktunya sebentar untuk tanya-tanya si GX berapa tadi ya? GX87. Minta waktunya Bos Andre ini ya. Saya minta komentarnya tadi mainnya sakral Bos Andre. Istimewa ya. Hari ini maksimal tapi belum hoki di juara satu Bos. Tapi di penonton tadi bikin heboh ya. Di 02 gantangannya di pinggir. Lagunya nyolok, iramanya banyak, mainnya enak. Intonasi lah. Awal sampai akhir derajatnya tadi. Nah, itu ya. Itu kelebihannya si Sakral. Memang si Sakral ini belum kena jemur sama umbar nih Bos Andri ini. Belum dimaksimalin sama Mas Fawan ini. Untuk si GX87 ini Bos Andri, ini katanya dipegang sendiri. Baru ya. Buat mainan sendiri sementara. Belum mau. Untuk settingannya GX gimana ya, Andri? Belum ketemu ya. Oke. Untuk GX ini belum ketemu teman-teman, tapi udah dibuat main ke Masterpiece. Alhamdulillah tadi dapat nomor berapa? Dapat nomor 5, terus 3, 4, 5, 6. Oke. Belum hoki lagi. Siap. Tadi mainnya juga enak ya. Masih muda, Bos? Dua urakan ya. Oke, masih muda. Untuk jangkriknya berapa, Bos? Tapi 55 aja. 55 ya pagi sore ya. Untuk kroto. Enggak pakai kroto burungnya? Enggak pakai. Kalau ulat dongkol? Cuma mau main satu aja. Kalau mau main satu guys, nah ini kelebihannya si GX87 ya tadi ya, burung baru yang baru di take over 5 hari yang lalu langsung dibawa ke Masterpiece. Alhamdulillah nominasi saja, belum hoki juga nih, cuman gak apa-apa nih Bos Andri sudah jauh-jauh ke ibu kota ya, jajal di kantengan Masterpiece. Persiapan lombanya tadi disiapin sama Bos Andri sendiri? Iya. Cuman di ini ya tadi ya digantengin sama anak buah ya. Iya. Oke, sukses Bos Andri nanti. Semoga sakral yang kedua tambah enak Bos Andri ya. Semoga bisa maksimal lagi nanti. Kita doakan semoga sukses lah ya untuk di nomor terkecil lagi. Siapa tahu nanti bisa juara satu Bos Andri. Amin ya. Oke, makasih waktunya Bos Andri. Oke, hari ini kita turun lagi di 333B ya Mas ya. Nah, ini amunisi Om Andri yang satu. Jadi tadi yang sudah turun nomor 5 tadi ya Mas ya. Nomor 5. Oke. Okay. Ini dengan Mas siapa? Mas siapa? Mas Rizky. Mas Rizky. Oke. Okay. Mas ini murid batunya namanya siapa nih? GX87. Oke, okay, GX87. Baru di take over ya? Barusan ya Mas ya? 5 hari ya? Iya, 5 hari. 5 harinya langsung dibawa ke Masterpiece. Mas rawatannya G4 ya? Berapa? GX ya? GX ini gimana Mas rawatannya? Simpel? Simpel ya? Oke. Okay. Untuk jangkriknya Mas? Jangkriknya yang rawat itu Bos. Oh, langsung Bos? Langsung Bos. Oke, okay, GX ini dirawat langsung sama Bos Andri sendiri ya. Ini turun di 3,3 yang sesi B. Nah, kita bersama Mas Rizky. Nah, ini. Tadi kerjanya gimana, Mas? Bagus ya, udah bagus ya. Cuman tadi saya enggak ngesut ya. Nanti insya Allah yang B ini kita shooting. Tadi sakral, alhamdulillah nomor 3 ya, poin 3 ya. Oke. Okay. Berhubung sakral memang tidurnya di Kudus, jadi Mas Rizky-nya juga sehari-harinya enggak pernah lihat sakral di rumah ya Mas ya. Nah, Mas Rizky ini dipercaya sama Bos Andre megang GX87 untuk naik ke gantakan ya Mas ya. Nah, gitu ya. Mas Gendut mana? Oke. Kita lihat nanti ya, kita matiin, kita lanjut ke lokasi. Oke okay, ya. Silakan, yuk. Masuk. Menuju dua menit. Akan bersiap-siap, yuk. Langsung saja menuju dua menit. Di bawah nomor gantangan. Langsung di bawah nomor gantangannya. Lihat ke atas. Rupa gantangan yang ada spotlight hijau. Tolong dia
Pak. Lupa tantangannya yang ada sudah terlalu hijau. Semua ada juga kesulitan untuk mencari lubang tantangan. Yeah.
jalan berapa ya?
baru lagi panjangnya belum keluar semua. Yang sakral, kalau sakral itu kemungkinan habis dari sini baru dia umbar. Belum kan kena umbar, belum pernah jemur sama sekali sakral. Oh, kan tos.